Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Ini kita persiapan nimbang sapi kontes yang kelas ekstrim teman-teman. Ini sudah bersiap, ada 18 ekor sapi siap bertarung adu bobot nih. Kita sepilih satu-satu ya. Nah, ini yang paling viral nih bro. Ini si Bruno ya. Ini si Bruno. Ini pemiliknya Bapak Kades ini bro, kepala desa dari mana, Bondowoso ya. Nah ini kita sepil ke sana ya. Ini juga kelas ekstrimnya. Kemudian ini joker ya. Ini juga terlihat gede banget ini bro. Nah joker. Terus niki sinten pak niki namine? Jagler. Oh jagler ini bro. Ini pesertanya. Kita keliling dulu ya. Deretan sapi kelas ekstrim. Kita ke sini. Deretan sapi kelas ekstrimnya. Nah, dari deretan pam. Wah, ini enggak. Kita sepil dulu, teman-teman. Terus ini. Mas. Iki ta, Mas. Oh, iki. Ini juga peserta kelas ekstrim. Ada 18 pokoknya, teman-teman. Totalnya peserta kelas ekstrim yang akan adu bobot, teman-teman. Ini siapa nih namanya ya, diikuti terus. Setelah ini kita akan ditimbang teman-teman, secara bergiliran ditimbang 18 sapi yang paling berat menjadi juaranya nanti ya. Kita kesini coba, walaupun gerimis-gerimis antusiasnya luar biasa loh, banyak juga ini penontonnya, rame. Nah ini sapi selanjutnya. Wah, ini ada si mental tebel banget ini bro. Kemudian yang sebelah sini ya, coba. Nah, wah ini juga tidak kalah. Wah mantap. Ini sultannya harimau Sumatera. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim di kesempatan malam hari ini. Mau mulai nih bro. Di kategori kelas ekstrim bebas akan segera kita mulai di babak penimbangan ya. Untuk tim penimbang sudah dipersiapkan mulai ini bro. Luar biasa gede-gede sapinya bro, masya Allah. Ini juga terus nih, kita kesini kita sepil sedikit satu-satu dulu. Gerimis loh bro, sulit ini bro. Wah mulai bro. Di sini kita akan menjadi saksi siapakah juaranya di kategori kelas ekstrim bebas hari Minggu 20 Oktober 2024. Bertempat di Pasar Hewan Terpadu Tulung Agung, Jawa Timur, Indonesia. Kita akan menjadi saksi kandang mana, fan mana yang akan memperbutkan juara 1, 2, 3 dan seterusnya di kelas paling bergengsi